Ini merupakan contoh dari alat peraga global warming atau pemanasan global, yang mana kita memisalkan akuarium ini itu sebagai bumi kita. Nah, terus di dalam bumi kita ini kan ada beberapa aktivitas manusia, seperti kayak kendaraan bermotor yang dia menghasilkan gas CO, terus ada apartemen yang dia itu banyak mempunyai AC atau air conditioner. Dia kan AC ini tuh menghasilkan gas CFC. Terus ada asap dari pabrik, terus sisa-sisa pembakaran itu dapat merusak atmosfer kita, sehingga atmosfer kita itu kayak semakin menipis gitu lapisannya, sehingga mengakibatkan apa? Mengakibatkan suhu kita di bumi kayak panas gini juga semakin meningkat seperti itu. Nah, di dalam alat peraga global warming ini, lampu ini tuh kita apa namanya? Misalkan sebagai matahari. Nah, apa namanya kalau ini bisa, kalau kita hidupkan ini ya, kita hidupkan. Ini kan dia sebagai matahari. Nah, di sini kan ada suhu, ada temperatur. Nah, kita itu bisa
mengetahui perubahan suhu. Jadi itu kayak global warming atau pemanasan global kan tadi kan kayak terjadi peningkatan suhu ya di dalam bumi kita. Nah, alat peraga ini tuh bisa membuktikan perubahan suhu tersebut, tapi tentu saja tidak secara cepat gitu. Apa harus menunggu 1 jam dulu, habis itu baru suhu kita itu bisa naik seperti itu. Nah, kayak misal kemarin kita sudah mencoba itu suhu awalnya itu 28 derajat Celcius. Nah, setelah apa namanya? Setelah kami ini hidupkan lampunya dan ada beberapa apa akibat dari pembakaran-pembakaran ini, itu suhunya itu bisa naik sampai 31,5 derajat Celcius. Jadi itu dalam alat peraga ini kita bisa membuktikan selain menunjukkan sebab global warming, kita juga menunjukkan akibat dari global warming tersebut. Seperti itu. Setelah saya melihat simulasi alat peraga ini, saya menjadi lebih paham. Saya juga, terima kasih. Banyaknya kendaraan bermotor dan bermobil, asap pabrik, dan pembakaran sampah merupakan beberapa faktor penghasil gas-gas penyebab efek rumah kaca. Gas-gas tersebut antara lain karbon dioksida, amonia, metana, nitrogen oksida, gas CFC, dan gas HFC. Efek rumah kaca tersebut menyebabkan pemanasan global karena terjadi peningkatan kadar gas-gas tersebut di atmosfer. Gas-gas ini akan menyerap panas baik dari radiasi matahari maupun konveksi panas permukaan bumi yang akibatnya suhu udara akan meningkat sehingga mengakibatkan pemanasan global.